tapi kan jangan ada masalah, jadi kaum itu ada masalah. Jangan apa aja kita tuh, jangan merasa rendah. Orang mulia itu berasal daripada kaum biasanya. Kaum dulu, kena lawas jadi imam, kena lawas jadi pengulo, kena ada lawas yang jadi tokoh-tokoh kampung. Nah, kenapa ya? Karena kaum itu termasuk orang yang tawadu. Ya, man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, siapa yang tawadu, rendah diri kada sombong, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita wa man takabbara wada'ahullah, siapa yang merasa sombong, merasa harat, bahaya haratnya, kisah harat, kisah ini macam-macam, wada'ahullah, Allah taala rendahkan inya serendah-rendahnya gitu. Nah, jadi kalian di sini nih melatih tawadhu. Ya insyaallah saya yakin Bu Nikam ini tawadhu barataan. Hakun makan apa aja ya hola. Digarak orang bangun, disuruh orang membersih sampah mau, kemudian disuruh orang bersih kelas mau, khidmat lawan guru macam-macam. Itu tawadhu. Jadi saya ada mendengar kisah Habib Quraisy Baharun Cirebon. Yasin berkisah lagi sekolah bahari Yasin tawadhu ini kisahnya nih lah. Jadi di Yaman tuh Yasin santri Habib Umar itu tuh ada juga piketnya, piket buang sampah, piket membersihi piring kekawanan makan, membuang ini nampan membersihkan piring. Kalau di Bogor tuh memaling sandal kawan, membersihi mbah tuntung puasa, buka puasa Kamis, puasa Senin, ada kena petugas khusus. Nah itu santri juga begilir-gilir itu. Nah aku membersih apun kawan. Jadi Jasidin, aku bertiga karena giliran malam itu. Aku Jasidin, Habib Munzir lawan seikung kawanku Jasidin. Pas malam itu giliran tuh banyak sampah. Ini kan sampah tuh kena jam-jam setengah malam guringakan ke kawanan. Hanya nah diputiki-putiki. Pindah kena ke pembuangan sampah Jasidin. Sekalinya Habib Munzir garing. Piket. Nah, piketnya Habib Munzir garing. Kawanku seikungnya ada tamu, pada nyaman aku mengganggu aja sedin. Ada tamunya keluarganya datangan atau mantar keluarganya tuh ka bandara. Aku wae surangan malam namutiki sampah, mutiki sampah. Sekalinya jeul sidin rat memutiki tadi ada orang berjalan mendatangi aku aja sidin. Ada orang berjalan sekali kulihati sakanya Habib Umar. Jadi Jasidin, ya Habib Umar, Quraisy surangan ya kan begawi nih. Nggih bibai, ulun surangan aja. Mana kawan Jasidin, mana kawan? Habib Munzir garing. Kawan ulun seikungnya tamunya datang. Ajisin kita, aku gini, jangan guru bibir jangan pian-pian jangan. Ajisin kita jalan buang sampah. Jadi Habib Umar ini mengiringi aja, mengiringi begarubak mengiringi. Sampai ke pembuangan sampah yang terakhir, lalu Habib Umar ini menyingsing baju juga, menyingsing baju nih anak membuangnya kan. Bib jangan di kutarik Jasidin lengan baju Habib Umar ini supaya jangan lupa begawi. Pian jangan. Ulun aja surangan. Kasian nih kan surangan mulai tadi begawi. Kada ulun sanggup jadi pai. Walaupun aku jadi lelah waktu itu mata mengantuk, tapi kan ada perguruan semangat eh. Ada semangat, ada tuan, ada Habib, ada pimpinan. Kada pian kada usah ulun aja. Nah, dah. Duduk ya Habib Umar ini di batu melihati, nah buangnya sampah kulihati Jasidin ngapa Habib Umar ini melihati Jasidin Quraisy ngaran siringan Habib Quraisy Baharun Quraisy Jasidin ikam wah ini sabar aja ikam dulu karena giliran menyapu, karena giliran buang sampah, karena piket menyapu kelas, karena piket membersihin nampan kekawanan, bakas makan macam-macam, sabar aja ikam. Ikam kina Jasidin jadi orang besar kina. Ikam kina jadi orang besar kina bila ikam boleh ke kampung, ikam jadi orang besar kina. Kenapa? Ikam Jasidin tawadhu di sini. Nah, tapi ingat Jasidin, bila ikam jadi orang besar, bila dihormati orang, dicium orang tangan ikam, disanjung orang macam-macam, ingat akan ikam tukang sampah. Ikam tukang sampah di sini. Bila ada pinanang merasa tambung, merasa diri hebat, nyatakan bahari aku buangi sampah juga. Bahari aku
membesuhkan motor guru, bahari aku menyikatakan sandal sidin, bahari aku tukang bersih kelas, bahari aku menyapu kamar, bahari aku bersih musala, macam-macam, nama masuk memasjul pengarannya, macam-macam di pondok gawiannya kalah. Insyaallah bila orang itu mau berkhadam lawan ulama, berkhadam lawan pondok, kita lillahi ta'ala ikhlas, insyaallah kita jadi orang mulia gini ya. Yalah, al-ilmu bita'allum wal barakatu bitakhaddum. Ilmu itu dengan belajar dan barakah itu datang dengan bakhadam. Bakhadam itu kita ya, kita jangan anu pah bila guru ada nyar ya kala bila ustaz kada menyuruh kada dai buangi bila ada pinanang kada nyaman dilihat di pondok buang. Nah ada ratik-ratik buangi. Jangan bila sudah piket hanyar mun sudah piket makinnya lagi sudah. Insyaallah kita. Iyalah. Sudah sering kita kisahkan ulama-ulama bahari itu kebanyakannya nang sukses itu bakhadam. Nah, membantu ikhlas. Kenapa yo? Karena dia tawadhu. Kalau orang kada tawadhu, ada mau bersih sampah, ada maunya memalingkan sandal, kada mau mandaki guru banyu di hadapannya, kada mau napa ngarannya tuh istilahnya tuh, bah. Kada ada adab tuh kada ada. Mesti bila orang tawadhu, dia rendah diri. Dia akan dimuliakan gina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingatkan itu. Jadi ilmu tapi jangan dua pang bakhadam terus. Bakhadam itu usaha kita supaya berberkah. Tapi nang usaha nang aslinya adalah belajar. Tadi kita belajar di kelas 3 tadi itu belajar hadis ya kala. Jadi ujar seorang sahabat, apa? Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di rumah Rasulullah. Aku bermalam di rumah Rasulullah, aku tukang siapakan wadah baudu sidin. Aku menyiapkan sandal sidin, menyiapkan macam-macam nenan disiapkan sehingga Nabi kita itu napa ya? Nyaman sidin, ada tukang palingakan sandal, ada tukang sudah amparakan sajadah sidin, ada tukang siapakan kaguringan sidin, itu orang nambah hadam lawan Rasulullah. Lalu jan Nabi kita salni. Minta lawan aku. Ayo napa hendak igam? Lalu ujar sahabat apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun mohon Rasulullah. Ulun handak bakawan lawan pian jadi dalam surga kina. Nih berkat ulun bakhadam lawan pian, ulunnya pangan banyu pian, ulunnya ulun handak lawan pian aja dalam surga kina. Awa gaira zalik ya Nabi. Nang lain pang hendak ah. Itu jangan cukup ai sudah. Ulun handak bakawan lawan pian dalam surga. Jadi jangan Nabi kita nampak fa'inni ala nafsik bikasratis sujud, maka minta tolonglah olehmu kepadaku atas diri engkau dengan banyak-banyak sujud. Artinya walaupun ikam bakhadam lawan aku, walaupun ikam napa ngarannya tuh kudoa akan, tapi ikam tetap juga usaha, usahanya banyaknya sembahyang. Jadi banyak gawin ikam sini insyaallah ikhlas berataan ya Allah. Buahan dapur, menyiapkan nasi, organisasi, nah membantu guru-guru sehingga beres barataan, tidak ada nang janggal-janggal di pondok. Lillahi ta'ala, ikhlas. Tapi jangan sampai kada sekolah. Jangan sampai napa kau nang wajib ditinggalkan.